Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah aku mau ngusmari apa video call ngomah Mbah Pomo, kemeng Mbah Pomo masak asem-asem iwak sapi, goreng malang. Nah segoni kan gak iso nyolok mesti terus colok edisi. Selama beberapa hari ini guys kerjone ngegas sangger subuh budal lah wingi sing terakhir kuwi sing diingi pendiknane kuwi kepeteng ning bawon, dadi mulai melaku terus sampai sawah-sawahan arep disoke digoncekno wong, tapi kok bawone tekan desa kuwi melaku karena motor-motore kan gak iso melaku. Lah terus bar tak telepon, terus tak kandhani, tak omongi karo tak denteni ngono kuwi guys. Apa jenenge akhirnya iki jam 7:30 ya nah iki jam 7:00 kalau nggak salah. Gimana aku video call bayi ning warung tapi wis bar sarapan, tapi kalau DC terus apa jenenge gang jiluk bayi teko, terus apa jenenge terus wong wis lagi pamitan apa ning bawon. Iki jam nyah mene jam 7:00 iki lagi arep udan ning bawon. Hari-hari biasanya yang gerbar subuh bareng nganu itu neng Mbah ceritanya Mbah Momo kilif lifnya dewe-dewe guys nek arep neng goni parkiran itu khusus nomor 5 karo 6 5 karo 6 teh soal neng parkiran nek 5 kita ada upper lift tapi nek 6 langsung ya oke. Berarti lifnya beda-beda. Nah, siji. Papat. Kan nenek tau mbok wocok ya? Nenek lu lobi. Papat kita gitu, saya lingku papat. Di papat. Papat gitu lu kok papat. Keluar. Kayaknya papat kene. Kok? Ini kok papatnya kayaknya ya? Ketok ae bilo SK lo dah. SK lo. Itu SK guys. Aku nek macan. Oh iya, iya. Oh iya. Itu misalnya. SK kan di papa dia. Ya kok kene. Apa nek papa teh kan di SK dia ya. Jadi kan kok kene. Kamu mana papa ke install lo enak siji enak lo enak. Enak SK terus SK lo. Oh iya benar kan di kene. Swiss simple lah. Tuh. Oh iya. Kamar dulu. Wah, enak musiknya guys, kayak iso. Ini kolam renangnya sebelah ini. Guys, ya dia wis teko kene. Ya arep sarapan ya. Ki Mas Bagus arepe menunjukkan menu-menu yang ada di Swiss Grill Hotel Solo. Sing cedake apa jenenge iki cedake terminal Tirtonadi Solo. Dan di sini juga pertama kali kita ketemu sama emak bapak Amerika. Dan alhamdulillah ini ketemu yang di Solo di sini yang kedua kalinya yang di Solo ini. Lanjut. Oh, my God.
Alhamdulillah ini kita wis di resto makanane, di tempat makane Swiss Berlin Solo guys. Ini luas, luas sekali. Itu sanane apa? Kolam renang. Sana kolam renang. Menunya sini juga banyak. Banyak sekali menunya. Iya apa ini? Soto guys, soto. Susu. Kayak rono kue. Kayak soto ini yang kono. Oke, gini Mas Bagus, madang tengkleng. Tengkleng kambing. Tengkleng kambing. Ayo. Jus melon. Bismillah. Ngebut konten, guys. Tengkleng, mantap. Alhamdulillah. Terima kasih guys. Cuma dicukur Mas Bagus guys. Karena nek Mas Ajis isin-isin guys. Isin-isin. Ije isin-isin. Emang pokok tak cukup kan. Nanti bekerja kuih kan guys. Ketika pindah di hotel mesti apa? Kaya isin-isin sih. Enggak. Apa sebenarnya pengenalan sih? Pengenalan. Dulu-dulu sih daerah di daerah di Lumpur. Gon Makme. Oh, seso ono es liar. Liar. Dibukain gua. Tapi dikene akeh iki nek menune. Menune. Ini harga variasi, kalau yang ini 100.000 satu, ada yang 3, ada yang 103, ada yang 65, naik 70. Harganya ada yang manis, ada yang manis pahit, ada yang pahit semuanya. Jajal durian lokal. Lokal sini, guys. Mantap. Lokal kene iki Karanganyar. Karanganyar, durian Karanganyar, guys. Manis, enak. Nih, tinggal pilih, guys, duriane lokal Karanganyar. Timbake entuk sing ngedol. Ya, oke guys. Lanjut kita di pinggir sawah ini. Neng pinggir sawah buka kita apa jenenge kuwi? Mangan durian. Lho, duriane kuandel, durian mama gemoy. Bismillah. Makan apa nana? Makan apa nana tuh? Dan ini kita dikasih yang 100.000 satu. Kan yang 103 60 terus 65 80 tapi ini jujur yang karo 103 karo yang 100 ini enakan yang 103 mau. Jadi durian itu meskipun kecil belum tentu gak enak, belum tentu yang mahal itu jauh lebih enak.
karena ini tadi wis di set gini yo pokoknya dipakai yo kasihan bae kalau nggak jadi di itu sama jadi wis pokoknya di kasihan yang sebelah cuma nak jarene ya ini kita dikasih ibu lagi yang kecil masih bu yang enak dari tadi kita makan yang 100 jauh lebih enak nek wong Medan nek ngarani iki jarene durene masuk angin durene kembung jarene wong Medan gue kan Medan lho no. Tapi yang manis nih gak sih manis banget kan oh. Yang durenya bener 103 jauh lebih enak mois mau enak mau pengen berambil enak sih kayak disini ini 100 telur ini 100 isi enak sekali alhamdulillah mantap nang kita coba ya kita nak coba malah kini kematangan kita oke okay. Kematangan tentu enggak kurang matang. Tapi yuk, taro sih. Taro telur manis aja. Nikmati. Mensyukuri apa yang kurang. Oke, bu ini. Oh, ya, makasih bu. Makasih. Durian ke 45 setengah-setengah ya manisnya jadi kas monggo guys Mayus meret-meret yes. Kemana? Sama minum es teh, es teh tak guling dong lah bu makasih yuk, yuk kayaknya mbak ini tadi dulu kamu makan dulu kamu sini ya iya gue jatuh paru-paru pas ya masih makaroni bukan makaroni ya coba aja kayak makaroni ya. Provo ikan apa ini oh alah yo tak kira makaroni ikan pedes so. Oh iya itu ciri-ciri pak makaroni boleh nyoba sitik sitakil taruh-taruh guys kita sama makaroni tongsi lagi kan dituhi guys satu kayak yang paling akeh kok gak kue gak jujur lo itu lo separuh-separuh lagi dulu lo separuh yo masih beli separuh-separuh salah tapi ini nanya mas bagus lumer dari Mbah Komo jantungnya tambah
ini tambah lemu. Pas tak telepon mah jagungnya tambah lemu. Lanjut nanti lagi nggih. Ya dicek mangan. Di belakang kedai durian tersebut ada sawah. Wow, pemandangan yang sangat-sangat bagus. Sawah, megugang. Desa Bangsri Karanganyar. Kipar ini mari panen. Duh, cantik. Tapi ki dalane cuma sak mobil tok. Dalane cuwilik. Iki nek mobil kono yo ga iso liwat. Ora iso. Soale kene sing iki minggir kaya tapi enak guys. Iki bingung tapi nek papasan mobil. Yo, iki puter balik bingung. Heeh. Koyo golek nggon. Cuma nek enek wong padha-padha numpak mobile mumet sirahe. Lah pe liwat di mundur yo iso mundur ya adu. Nah. Dadi kok awake nek mulih iki puter balik. Iso metune kok kene cepet. Lah kaya mobil gua lah. Nek kaya omahe sading sawah tengah sawah. Iya tengah-tengah sawah. Nah, we guys, pari ini sing mari disebar apa ditandur. Mari dibajak, mari digaru, nanti ini winah kae dicepno. Yo api. Enak godong gedang, enak gedang, enak wet nongko, enak pari. Ujur uyur uyur. Wah, api tenan. Sangar cik asri. Duh, suara gemerci air. Ada bebek, guys. Wek. Oke, kwek. Luas, Bu. Sawah, waya panen. Panen waya daud. Di daerah Karanganyar biasanya Bangsri. Biasane ndelok bapakmu ki adewe di Bangsri Karanganyar ya. Tandur lagi podo tandur. Mungkin sampean aneh sing daerah kene, guys. Bangsri Karanganyar. Walalah, Jan. Cik Wasri. Masjid Syekh Zaid Solo. Melewati banyak orang-orang naik masjid. Iya. Itu. Jadi tempat wisata ya, Mas. Iya. A few moments later. Apa tuh kan? Semoga salah bumbu. Salah. Malam ini kita makan pizza. Ini ceritanya Peru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peru apa? Peru juga bumbu. Tapi los pangan lagi. Itu duri kan buah ya. Kita tambah pakai apa sih ini guys? Saus sayur. Kan orang mudeng ya guys, kan rasmanan pokoknya dicupuk blang. Kurang ngerti rasanya. Soalnya lagi pertama ya. Man Pizza Hut asli Pizza Hut lagi gitu guys. Langsung neng Pizza lihat saya langsung. Pizza Hotel langsung. Salad buah. Nanti udah nyampe.
kemudian salah buah. Kalau mau kedalamnya bisa buah. Agar-agar nah ini harus paham ya aku mungkin ngomong murta buat mengapai itu juga njok terus? Kedua cuma aku gak panin juga lihat-lihatnya lebih naik kles aku nginget di DC mana sih kler aku? Aku boleh aman juga buah-buah mana sih kler aku? Sausnya pedes, buah kok di sausnya pedes aku ngono kan. Tak tutur. Kok kleru. Udah gelem. Silakan. Makasih Kak. Ini Pak, ada sarung. Ini awalnya dulu. Heeh. Nah, Pak E pilihannya di gas, Pak. Nek ning Indonesia guys kuwi apa salate mangane pentisan tok gak oleh tambah. Tapi kalau di Amerika, Pizza Hut di Amerika itu saladnya boleh makan sepuasnya. Bisa refill. Nek Indonesia gak oleh refill. Nek ning Indonesia Pizza Hut gak oleh refill nganune salate. Tergantung pizzanya ya, Pizza Hut-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Muka-muka rekembung guys. Pengalaman pertama kita makan pizza langsung di Pizza Hut-nya. Dan seindah Bismillah. Nah, mozzarella guys. Bisa ngerasa apa ke sana? Bu, coba saya bisa sepaksan dengan Bismillah. Ini sausnya kan? Ya, ya mungkin nanggo saus dulu kayak tiga neng pinggirnya. Ini saus apa ya? Nggak tahu. Tahu. Kan belum pernah makan. Sembilan. Nanggo sambel ini lho kayak. Dewi saus guys. Ini tekstur-nya kayak bedanya enggak pakai saus. Enak. Tekstur apa? Alhamdulillah. Monggo guys, silakan menikmati. Kita baru pertama kali nyoba gini. Jagungnya. Ini jeruk pisang. Loh, ini saus ini. Saus ini. Pung. Pung. Pi. Nah. Selamat menikmati guys. Monggo. Sosis mas bagus. Nah. Wah, jam setengah 4 pagi guys ini. Setengah 4 pagi ya. Terisi 100%. Oke teman-teman, alhamdulillah ini aku bangun melanjutkan video ngedit upload
biar uploadnya tidak ketinggalan. Alhamdulillah kita dapat pengalaman baru lagi, yaitu makan pizza. Mungkin panjenengan yang sudah pernah makan pizza di tempat pizzanya langsung itu biasa, tapi bagi kita pengalaman baru tuh luar sampai kebres guys, luar biasa ya toh. Alhamdulillah, jadi bersyukur, terima kasih kepada mak bapak Amerika dan family online semua, tanpa terkecuali semua keluarga online Kalimantan yang masih sayang sampai di titik hari ini. Semoga rezekinya selalu melimpah berkah, lancar selalu, ngalir seperti air zam-zam yang tidak pernah putus, dan semoga kita selalu dijauhkan dari hal-hal yang negatif dan orang-orang yang kurang baik ya toh. Alhamdulillah sekali opo malam ini tadi kita merasakan opo kuwi jenenge pizza hut alias pizza hut. Jadi ternyata seperti itu, meskipun podo-podo mereknya pizza hut, podo-podo sak ikune, ternyata nek ning luar negeri pizza hut ya nek sing crispy. Karena di luar negeri khususnya di Amerika, pizza hut itu opo sausnya enak sing di serno secara langsung, terus nek ning kono salad kuwi bebas mangane. Tapi kalau di Indonesia khususnya ning Solo ternyata enggak bisa refill. Contoh seperti itu, beda nih ngono-ngono kuwi guys. Ini kita sekedar saling cerita pengalaman, kita juga baru pertama kali, tapi alhamdulillah pol seneng, happy, bahagia. Semangat kita dimanapun tempatnya, kita tetap bikin konten, tapi kontennya ngalir. Jadi kontennya ngalir, namanya kita daily ya. Jadi apa yang kita kerjakan hari itu. Terima kasih yang masih support, yang masih suka, yang masih apa namanya mendukung dan menonton konten kita, like, comment, subscribe, makasih banyak juga. Terus yo, biasa teman-teman ya, di namanya di sosial media itu pasti ada pro dan kontra. Cuman lebih kita piye ya ngono. Nek orang itu mari nek untuk beberapa yang sekiranya tidak suka dengan Kalimantan, itu kalau memang daripada nanti apa yang sampean ketik sampean itu merugikan diri sampean sendiri, dengan maksudnya kan kita sampean marahin nek sing gak seneng karo dhewe ini lho guys. Itu kan hak pribadi, gak suka dengan kita tuh hak pribadi. Alangkah baiknya nek memang gak suka, lebih baik sampean cari hiburan yang sampean sekiranya suka, daripada sampean dosa nanti sampean kalau dibilang nyinyiri hidup orang lain sampai nanti ndak mau. Tapi kenyataannya seperti itu. Tapi ya gak popo, kayak akun yang itu akun baru 3 minggu teman-teman. Akun Ernest Young itu ketika saya cek itu akun baru 3 minggu. Berarti itu akun baru ya toh, bukan akun lama. Jadi kalau dari segi bahasa itu pasti sampean tahu itu dari arah mana, dari ini pasti sampean paham ya. Tapi yos, doakan yang terbaik saja, semoga sehat, panjang umur, murah rezeki. Itulah pentingnya kita tuh berdamai dengan diri sendiri. Kalau memang panjenengan tuh sudah happy, sudah bahagia, itu tidak perlu kalau orang bahagia tuh dimanapun tempatnya tuh, kalau lihat orang lain senang itu ikut senang, itu orang lain bahagia. Salah satu contoh itu kalau orang happy, orang bahagia, orang lain happy, dia ikut happy. Kalau enggak, kalau memang orang itu orang-orang sibuk, orang-orang yang katakanlah benar-benar bahagia, biasanya tidak pernah sibuk ngurusi hidup orang lain. Biasanya seperti itu. Kak, memang saya gemuk loh. Gemuk memang iya, kan posturnya memang jumbo gitu, diet naik turun, kadang apa waktunya dia diet, nanti waktunya kita pulang dari liburan pasti nanti kita kembali ke start real awal. Namanya kita liburan ya, kita menikmati masa-masa liburan ya toh, enjoy. Om saya yang menjalani enjoy, meskipun saya gemoy tapi saya enjoy dan happy. Yang penting apa namanya, kita diberi hati yang bersih, dijauhkan dari hal-hal yang negatif, dijauhkan sifat kita, dijauhkan dari iri, dengki,
apa namanya, sifat-sifat yang gak baik, gak jujur, sifat-sifat katakanlah suka nilap lah, kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti itu. Semoga kita dijauhkan dari apa namanya, dari kemunafikan, you know, dijauhkan dari iri dengki, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik ya. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Pokok sehat selalu buat semuanya ya. Pentingnya kita berdamai dengan diri sendiri supaya hidup kita happy, enjoy, tidak merugikan orang lain, tetap semangat mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan sama kita ya. Susah, senang, sedih, semua kita lalu kita jalani dengan ikhlas. Pasti nanti kedepannya ada hal-hal yang lebih baik lagi gitu nggih. Pokok sehat selalu semuanya, jangan lupa bahagia. Jangan lupa bersyukur pastinya guys yo. Sehat-sehat buat semuanya nggih. Mohon maaf kalau ada salah kata yang kurang berkenan ya. Karena kita tidak bisa buat semua orang tuh suka sama kita. Jadi enggak suka dan suka itu katakanlah itu hal yang lumrah di dunia maya. Cuman kadang kalau terlalu berlebihan sampai bilang ngapain bilang Lamborghini, kalau lali mantan TV baru sudah naik Lamborghini baru saya ter ini lo ngapain tuh guys, wong kita punya alhamdulillah kita dulunya itu jalan, sekarang kita punya mobil meskipun itu kita belinya tidak baru tapi kita sudah mensyukuri sangat amat senang bahagia, masya Allah bersyukur meskipun itu second kita wis happy wis senang wis bersyukur karena segala sesuatu yang didapatkan didasari rasa syukur itu insya Allah nanti kedepannya nikmatnya itu ditambah sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ada-ada aja ini Ernest Young itu ngapain tuh guys. Yuk kalau sampai doakan saya punya Lamborghini ya tak amini. Terima kasih doanya. Semoga Anda sekeluarga panjenengan Ernest Young akun 3 minggu berisik sekali. Semoga selalu dalam lindungannya nggih panjenengan. Semoga happy. Makasih doanya lo didoakan mau punya Lamborghini. Semoga panjenengan juga punya segala apa yang panjenengan mau nggih. Bahagia selalu buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak masih muka yang grob. Aku tak apa jenenge ngedit video, nyimpan, nge-save terus di-upload nanti pagi jam 6. Selamat hari Minggu, selamat weekend. Bahagia buat semuanya. Jangan lupa bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.